apa kita berharap? Kita berada menyerupai Kristus. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua. Nah, ini sudah pada bisa dong sih? Sudah. Saya tiba-tiba ngomong bacaan pertama, bacaan umum. Saya berdengar ngomong. Oke, siapa umat Allah? Kalau pengurus itu masuk umat Allah gak sih? Pastor saya itu termasuk umat Allah loh. Jadi umat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Ada ketua lingkungan. Mana ketua lingkungan? Itu umat Allah. Gua ketua lingkungan, kata umat Allah kan. Baru ketua lingkungan bersombong. Oke, seluruh orang beriman Kristus, jadi saya dan Anda itu baik kaum hierarki, saya kaum hierarki, dan juga kaum awam, Anda sekalian awam, yang karena satu Tuhan, satu iman, satu baptisan disebut umat Allah. Tuh. Semua mempunyai martabat, tugas perutusan yang sama, mengambil bagian dalam tugas imamat kenabian Raja Yesus Kristus dengan cara mereka masing-masing ikut mengembang tugas perutusan dalam gereja dan dunia masyarakat yang dimaksud. Sama saya dan Anda itu sama sebagai umat Allah yang harus merangkak-rangkak untuk hidup ini supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena tugasnya saja yang berbeda. Ya, saya bisa memberkati dan ada makna dan arti. Anda walaupun seribu kali begitu, tak ada makna dan arti. Sebagai sebuah berkat. Tapi Romo, kalau saya memberkati anak-anak saya, yo apa-apa. Tidur ya saya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, bimbinglah bagus waktu anak Anda. Tapi bukan berkat seperti Romo memberkati. Tapi sama, kita adalah umat Allah. Hanya tugasnya lah ya masing-masing, tetapi semua terkait erat dengan tugas rajawi, tugas kenabian, dan tugas dalam rangka memimpin. Oke, tugas perutusan gereja Katolik. Gereja itu siapa sih? Semua yang dipersatukan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persekutuan umat. Kalau mau pakai bahasa yang lebih keren, komunitas umat. Sebenarnya persekutuan umat, persatuan umat, paguyuban umat. Yang disatukan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuh. Kehidupan perkembangan gereja menjadi tanggung jawab seluruh umat. Ini yang diingatkan secara terus-menerus oleh Paulus. Gereja dimanapun juga tergantung umatnya. Kalau umatnya itu baik, aktif, mempunyai arti dan makna di masyarakat, tidak berantem terus dengan bisa saja menjadi berkembang lebih besar. Tapi kalau sama sekali tidak punya arti dan makna di dalam masyarakat, ya bisa saja justru tidak berkembang, malah dihambat. Ini maju mundurnya gereja bukan hanya tanggung jawab berjumpa. Nah, Romo yang kedua apa, Romo?
cuman bisa ngomong doang, cuman bisa berkhotbah doang, cuman bisa membuat orang lain ngantuk, ya kan? Khotbah ngomong ciki ngomong ngantuk. Hak air merdeka tetangga saya, orang tidur saja bisa ngantuk. Maka sopir angkot itu pasti harus naik surga dibandingkan dengan posko-posko dan pasok-pasok. Kenapa? Orang naik angkot di bahasa Tuhan berikan sekarang jelas pastor dalam nama Ramadhan bersama siapa bersama tidak mengajak orang berdoa berpasang diri pada pelaku tidur. Maka kata satu Paulo Evangelikus di surga sana, romo-romo saya bukan angkot, romonya ngajak orang tidur kalau ngomong. Kalau supir angkot kakinya saja membuat orang takut berdoa. Berdoa kencang-kencang semua orang berdoa. Pas udah bikin orang ngorok. Kata Paus dari tahun 1961, 62 sampai 65 Konsil Vatikan kedua, sesuai dengan peran dan tugasnya seluruh umat beriman harus berpartisipasi aktif di dalam perkembangan gereja. Mengapa tadi Paus itu bikin gereja Asia, gereja Amerika, gereja Eropa? Mengapa Paus itu gereja Asia itu terdiri dari ini? Di Indonesia dibentuk keuskupan-keuskupan, di keuskupan dibentuk paroki-paroki, di paroki dibentuk wilayah-wilayah, di wilayah dibentuk lingkungan-lingkungan. Setelah lingkungan apa lagi? Kering. Di lingkungan dibentuk kering-kering. Karena apa? Ini Konsili Vatikan kedua, semua orang, tidak dikatakan yang sudah pensiun, tidak dikatakan para ibu-ibu yang tidak bekerja di kantor, semua sesuai dengan apa yang diimaninya, peran dan tugas harus dikerjakan. Itu bukan pastor yang tolnya turun, bukan kacono yang turun, bukan sekretaris dewan pengamen dalam apa itu apa, di gereja seluruh dunia atas nama Tuhan Allah. Konsili Vatikan kedua yang bertahun-tahun itu harus selesai merumuskan sesuai dengan peran dan tugasnya seluruh umat beriman berpartisipasi secara aktif, ikut serta secara aktif dalam pembangunan gereja dan pembangunan gereja. Yang sebagai pengurus kain, dia jadi berperan aktif. Sebagai pengurus lingkungan, dia berperan aktif. Sebagai pengurus kain, dia berperan aktif dengan cara masing-masing, perannya masing-masing. Yang sebagai umat Allah tidak disuruh mengurus, biasa maksudnya bukan mengurus seperti apa. Itu juga harus ikut secara aktif sebagai umat kudus Allah.
Andi.